Informasi lainnya, pemirsa, Wakil Presiden K. Haji Ma'ruf Amin mengingatkan pentingnya persatuan saat menghadapi isu khilafah. Ia meminta isu soal khilafah ditanggapi secara proporsional dan profesional. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam pidatonya saat membuka musyawarah bersama MUI, Basnas, IPHI, BWI, dan DMI di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat siang, menegaskan konsep khilafah tidak diterima di Indonesia. NKRI merupakan kesepakatan dan sudah final. Oleh karena itu, Wapres mengatakan jangan ada yang membawa pikiran-pikiran di luar NKRI. Ego kelompok dan fanatisme kelompok menurut Wapres menjadi sumber intoleran dan sumber radikal. Sebelumnya pada orasi ilmiah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin juga menegaskan saat ini radikalisme agama paling sering digunakan untuk menjustifikasi tindakan kekerasan. Dan NKRI itu sudah final, termasuk misalnya isu khilafah. Karena khilafah itu adalah sistem pemerintahan yang berbeda dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia. Kalau ditanya apakah khilafah itu Islami apa tidak, saya bilang Islami. Khilafah itu Islami karena dulu ada khilafah Abbasiyah, khilafah Utsmaniyah. Tetapi yang Islami itu tidak berarti hanya khilafah. Kerajaan juga Islami. Buktinya apa? Saudi Arabia negara Islam, tapi sistem pemerintahannya